Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Awan Art, channel yang membahas tentang bunga bougainvil. Di hadapan kita ini adalah pohon bougainvil yang 2 bulan lalu sudah saya lakukan proses pengawatan atau pengarahan cabang dan ranting. Saya akan menunjukkan bagaimana saya memproses pohon ini untuk dijadikan bonsai bougainvil untuk tahap yang kedua. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini pohon tadi di depan sebelum saya lakukan proses untuk tahap yang kedua. Proses ini saya lakukan rutin setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali saya memproses pohon ini, tujuannya agar saya dapat mengontrol pertumbuhan-pertumbuhan pada bougainvil ini, seperti pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di batang bougainvil ini yang perlu kita kontrol, dan juga ada di sela-sela cabang dan ranting ini yang tidak kita butuhkan perlu kita buang. Ada juga ini kawat yang sudah masuk seperti ini ke dalam kulit atau kambium, kita harus lepas juga karena nantinya dapat mengganggu perkembangan pada cabang bougainvil ini, dan nantinya kalau kita telat melepas ini akan menimbulkan bekas yang sulit untuk menutup. Pertumbuhan-pertumbuhan seperti ini harus kita seleksi dan kita buang yang tidak dibutuhkan agar pertumbuhannya fokus di tempat yang kita harapkan, seperti di cabang-cabang yang sebelumnya kita arahkan. Kita buang semua pertumbuhan yang tidak kita butuhkan.
Oke, ini hasilnya seperti yang sudah dilihat di depan tadi. Semoga ini menjadi bougainville yang kedepannya bisa saya harapkan. Cukup sekian untuk konten kali ini. Semoga ini bermanfaat. Dan tetap semangat, tetap berkarya. Salam Awan Art. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.